periode Oktober Desember 2023 dan Desember Februari 2024 di Museum Sejarah Jakarta pada Minggu 31 Desember 2023. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu, dan berdoa akan dipimpin oleh Pak Suparta. Silakan Pak Suparta, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Sasa ya sebagai MC hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, adik-adik peserta PKL yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama. Dengan saya agama Islam, jadi untuk yang lainnya tolong menyesuaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin hamdan na'imu. Hamdan yu'abin hama'u wa'ibabin manjidah. Ya Rabbana walakalhamdu kamayan bagi lijalal wajibu khalimahin syarik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tuji nabiha min jamil ahwal wal asfad. Wa taqbila nabiha min jamil hajat. Wa tudkhira nabiha min jamil sayyad. Wa tarfa'u nabiha indaka ala darajat. Wa tubadidu nabiha aksar wa yad. Abil hayurat wa hayati wa badan amin. Allahumma inna sallam kesamatan fi din, fi dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Kudus. Tolong berikanlah kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Tolong kabulkanlah semua hajat dan permohonan kami semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Bapak Guru Pendamping PKL, yang terhormat para instruktur PKL di Museum Sejarah Jakarta, dan juga teman-teman peserta PKL, baik yang periode Oktober-Desember maupun Desember-Februari yang saya sayangi. Baik teman-teman semua, seperti yang tadi Kak Sasa sudah sampaikan, agenda kita pada hari ini itu adalah pelepasan untuk peserta PKL Oktober-Desember dan juga pembukaan bagi peserta PKL baru ya periode Desember-Februari gitu. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah kita biasa alami ya, pasti ada yang datang, ada juga yang pergi. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit aja gitu sebagai perwakilan para instruktur PKL. Untuk teman-teman PKL periode Oktober-Desember, saya ingin mengucapkan terima kasih ya untuk bantuan dan kerjasamanya selama 2 bulan ini, selama PKL Luring di Museum Sejarah Jakarta ini ya. Menurut saya, teman-teman PKL yang Oktober-Desember ini merupakan
PKL periode yang beruntung. Kenapa beruntung? Dikarenakan teman-teman ini PKL itu periodenya di akhir tahun, di mana akhir tahun ini pengunjung di museum ini itu lagi banyak-banyaknya, dikarenakan bertepatan dengan liburan sekolah dan juga cuti akhir tahun ya. Makanya mungkin teman-teman di sini sudah memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung gitu. Lalu saya beri tepuk tangan lagi untuk korlap magang, yaitu Kak Mika. Silakan Kak Mika. Tes, ya. Selamat pagi para guru perwakilan dari sekolah. Dan suka juga teman-teman para instruktur dan juga Papi Alex. Ya. Jadi kita singkat aja ya. Ya, ini UIN Malangnya kemana ya magangnya? Ya, perkenalkan nama saya Pamis Jaya Tikastari. Saya sebagai pelaku korlap magang ingin mengucapkan selamat berkabung untuk peserta UIN Malang. Karena kalian ini ibaratnya sudah tingkat bukan bukan SMA atau SMK lagi ya. Saya harap sebagai korlap kalian memberikan contoh kepada PKL dan juga para adik-adik kalian, tolong dipelajari dan tolong dibantu ya kalau ada adik-adik kalian yang kesusahan dalam memahami koleksi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dari sekolah dan juga Bapak Ketua guide kita, Papi Alek Geblum. Mohon maaf. Walaupun geblum-geblum begitu, rempong ya. Hari-hari kerepotan kan? Kalau kalian salah, rempongnya minta ampun. Mungkin saya nggak banyak komentar ataupun apa ya. Dari pelepasan dan penerimaan ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sudah selesai melakukan PKL di UP. Semoga apa yang kalian dapat dapat berguna di kehidupan kalian. Dan pesan dari saya, jangan mudah bangga apa yang telah kalian capai, apa yang telah kalian dapat. Semoga ilmu bukan hanya sesaat di sini saja, tapi kembangkan lagi, cari lagi. Marah-marahnya ulangi lagi. Udah, nggak usah. Eda pakai ulang-ulang lagi. Udah bosan, guru-gurunya udah kenal sama saya. Oh no, yang PKL baru maksudnya, yang belum kenal sama saya, biar tahu, ya kan? Ini madun nih ya, yang kayak madun itu yang batik panci atau lain sebagainya. Gitu, tapi hatinya baik. Muka saya kasar, muka saya kayak apa, tapi hatiku lembut ya, lembut tuh. Tepuk tangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Di sini saya mewakili guru-guru UPW, khususnya pariwisata, untuk PKL periode yang akan dilepas. Saya salut banget ya, untuk kemarin saya agak nge-floor ya, waktu kunjungan ke sini monitoring itu katanya sih pada ngobrol, perasaan pada nge-guide saya ya, perasaan sih ya udah bagus kok nge-guide-nya, apalagi murid saya yang masih banyak kekurangan. Untuk nge-guide Museum Sejarah Jakarta udah bagus, apalagi yang lainnya sambutannya juga bagus. Mungkin ya ada aja ya namanya komplain dari orang luar, tapi saya bilang sih udah bagus kok. Kalau kurang kan kita lagi belajar, betul nggak? Betul nggak? Terus saya terima kasih untuk pembimbing, para pembimbing yang di Museum Sejarah Jakarta. Mohon maaf apabila memang masih banyak kekurangan dari anak-anak kami semua, mewakili semua sekolah. Terima kasih atas arahan dan bimbingan ilmunya. Tanpa tim Ibni dan Papi Alex, kita bukan apa-apa. Pokoknya terima kasih, mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya atas nama anak-anak saya semua.
Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang mewakili untuk PKL di sini, kepada Papi Alek dan tim semua yang ada di sini, mohon arahan, mohon bimbingan, dan mungkin sebetulnya ini bukan yang pertama kali, di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mengirim juga, tapi mungkin dengan pembimbing yang berbeda, Papi Alek. Ya, jadi maksudnya belum ketemu sama saya. Iya. Hari ini saya bertemu langsung, alhamdulillah. Pak Amir yang ganteng kan waktu itu. Betul. Ah, ya. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur karena sudah diberikan tugas untuk menjadi pembimbing di sini. Mungkin ini yang pertama kalinya, dan semangat selalu buat kalian yang baru bergabung hari ini di PKL angkatan 2023-2024. Semoga lebih baik, lebih semangat, dan tentunya punya motivasi yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi ikuti aturan yang sudah ada di sini, yang sudah ditetapkan, dan saya berharap semuanya bisa selesai dengan hasil yang lebih baik, dengan hasil yang maksimal. Amin. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah nggak bisa lagi, ya, nggak bisa lagi. Cuma karena untuk memenuhi kurikulum, terus anak dikasih PKL gitu, nggak ya? Sekarang fungsinya banyak ya, membandingkan teori di sekolah dengan praktek yang sebenarnya di lapangan. Kemudian ini meningkatkan kemampuan kognitif dan psikomotorik mereka juga. Kognitifnya apa? Mereka mesti belajar tentang koleksi. Belajar tentang koleksi otomatis belajar juga tentang sejarah, belajar juga tentang komunikasi industri pariwisata. Semua pelajaran-pelajaran yang terkait dari C1, C2, C3 di kurikulum 2013 ya, itu akhirnya terpakai. Ya, jadi ini nggak cuma sekedar memenuhi kurikulum. Kemudian yang paling penting yang saya lihat di sini untuk PKL ini, dan terima kasih atas bimbingan para pembimbing PKL di sini, adalah meningkatkan afektif kalian. Ya, dari tadinya yang selebor jadi disiplin, kemudian sopan santun, kemudian bagaimana sikap pelayanan, ya, rasa percaya diri. Ada yang tadinya mau bicara aja susah, ya, introvert. Ya, dunia pemanduan itu gak cocok buat orang introvert. Mau gak mau dia akan jadi extrovert atau gak paling tidak ambivert. Ya, jadi memang ini paling penting yang perlu kita jalani ya. Rasa percaya diri juga, kemudian sifat empati, kerjasama, tanggung jawab, jujur, dan profesional. Makanya saya gak kaget kalau Papi Alex marah-marah di grup. Ya, tujuannya cuma satu, untuk menciptakan kalian jadi orang yang terbaik selama mengikuti PKL, dan sesudah PKL kembali ke sekolah jadi pribadi yang berbeda. Ya, saya rasa itu aja, Papi. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita harapkan kerjasamanya berjalan terus. Karena gak mau, saya hitung dari 1 sampai 3, kalau enggak usah. Yo, percuma udah belajar. Ayo. Cepat, lari. Ngomong-ngomong, guru kalian ada nggak? Oh, Pak Tio. Yuk, silakan. Kesan-kesannya, 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Syafina Fauzan. Saya perwakilan dari SMK Negeri 15 Jakarta untuk memberikan kesan dan pesan. Yang pertama, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk para Bapak Ibu Instruktur yang telah membimbing kami, juga terkhusus Papi Alex. Terima kasih banyak karena telah membimbing kami dari awal sampai akhir. Jangan nangis dong. Enggak nangis. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk berkenalan. Kita semua akhirnya jadi punya teman baru gitu. Terus untuk kakak-kakak magang juga, Kak Arba, Kak Intan, makasih banyak bimbingannya. Harapan saya untuk Museum Sejarah Jakarta ke depannya adalah semoga semakin memberikan manfaat untuk para pengunjung dan juga periode-periode PKL selanjutnya, dan semoga semakin meningkat juga kualitas dan fasilitasnya. Amin, terima kasih.
Udah 1 menit ya. Oke. Okay, gitu. Gantian ya. Okay. Yo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan yang terhormat Bapak Ibu Instruktur, Ibu Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Jihan dari SMK Kartini, mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pembelajaran materi dan berbagai hal Bapak Ibu ajarkan kepada saya dan teman-teman. Selama melakukan praktik kerja lapangan destinasi wisata Museum Kesejarahan Jakarta tahun 2023. Ilmu dan pembelajaran yang Bapak Instruktur berikan sangatlah bermanfaat bagi kami ke depannya, dan pesan dan kesan saya dari praktik kerja ini, saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja. Saya bangga dan bersyukur bisa mengikuti PKL di Museum Sejarah Jakarta ini dan bergabung sebagai tim pemandu. Selain ilmu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Saru Ramadan, selaku Ketua PKL dari Sekolah SMK Pelita 2 Ciampea Bogor. Kesan saya untuk museum ini, terima kasih telah menerima kita sebagai anak PKL. Kesan saya sebagai peserta PKL, kita dapat berjumpa berbagai wisatawan dengan sifat yang berbeda. Lalu kita juga bisa belajar prasejarah, lalu VOC dan juga keadilan zaman dulu. Nah, pesan saya, semoga bisa menerima lebih banyak anak PKL di Museum Fathahila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Syabdalila. Saya dari SMK Cikarang. Kesan saya di museum ini dapat berjumpa dengan orang-orang baru seperti kakek, ya, orang sejarah-sejarah gitu yang banyak nanya. Ya, itu dapat menambah wawasan saya. Dan juga terima kasih Bapak, Ibu, dan instruktur magang telah membimbing saya sampai detik ini. Pesan saya untuk Museum Sejarah Jakarta untuk menambah fasilitas dan juga banyak menerima PKL juga karena ya, terima kasih. Selamat pagi para instruktur dan para PKL. Perkenalkan, nama saya Kenny Vanessa Nathanael dari SMK Pariwisata Budi Agung. Hari ini saya akan berterima kasih banyak pada para instruktur dan para rekan-rekan PKL dan berserta magang yang sudah membimbing kita dan sudah menemani kita dan mengajari kita dalam segala hal. Dan kami meminta maaf apabila ada kekurangan dan perilaku yang pernah kami lakukan selama PKL di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra, saya perwakilan dari SMK Nurul Qalbi. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Instruktur karena telah memberikan kami kesempatan untuk PKL di Museum Sejarah Jakarta ini. Kami mohon maaf apabila ada sikap kami yang kurang baik selama kami melaksanakan PKL di Museum Sejarah Jakarta ini. Kesan saya yaitu, dari praktik kerja lapangan ini, saya dan teman-teman saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja. Banyak beberapa hal yang belum kami pelajari sebelumnya, kami jadi mengerti itu selama praktik kerja lapangan di destinasi wisata UP Museum Kesejarahan Jakarta. Pesan saya, semoga Museum Sejarah Jakarta ini semakin maju dan berkembang, dan destinasi Museum Sejarahan Jakarta banyak dikunjungi wisatawan dan banyak dikenal di kancah internasional maupun 2-3 secara simbolis. Yo, ya terima kasih ya. Ayo, terima kasih ya. Ini yang menyerahkan, para instruktur menyerahkan ya. Yo. Ya, para instruktur silahkan untuk menyerahkan ya secara simbolis yang sertifikat PKL periode 2023. Ibu koordinatornya perlu udah menyerahkan ya. Oke, sekarang akan dipasangkan ke peserta PKL yang baru. Yo. Ayo para instruktur ya.
Mika, silakan. Ya. Ya, inilah pemasangan kalung edikat ya dengan ditandai mulainya PKL periode Januari Februari 2024. Pertanyaan semuanya. Mereka telah menjalankan satu bulan pelatihan secara daring tentang etika, pengalaman museum, dan lain sebagainya, wawasan museum dan juga. Yeay, terima kasih. Ya, dengan berakhirnya acara penerimaan PKL periode Oktober Desember dan periode Desember Februari. Bisa. UPMKJ. Setelah selesai ada yang foto bersama, ada yang mencicipi makanan kebusan, ya kan? Ih, luar biasa memang ya, UPMKJ PKL terbanyak di dunia, makanya mendapatkan rekornya dari MURI. Inilah bukti ya, bukti bahwa UPMKJ telah mendapatkan rekor MURI ya. PKL terbanyak atau pemandutan terbanyak di dunia, bukan hanya di Indonesia. Luar biasa. Wow. Ya. Jadi setelah selesai acara pelepasan dan juga penerimaan, nah ini suasananya.